Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Oke, hari ini kami daripada Kelab Kebajikan Anak Borneo Selangor adalah misi untuk adikan bantuan bakul makanan kepada mereka yang terkesan, terutamanya di Kampung Pandan. Kampung Pandan di bawah Perlimbahan Kota Raja. Alhamdulillah kami membawa dalam 100 set bakul makanan serta dengan selimut dan juga tuala. Dan kami bernasib baik kan, hari ini kami datang bernasib baik kan, sebab ada wakil daripada YB sendiri atau YB punya apa ni AJK Adi Jatuh Kuasa untuk membawa kami masuk ke kampung-kampung. Dan pada setelah selesai kami bernasib baik lagi sekali apabila kami berjumpa dengan ahli parlimen kan, daripada Kota Raja Tuan Haji Mat Sabu. Beliau dengan besar hati menjemput kami datang ke pejabat beliau ini pertama kali ke Kuantan ini. Jadi terima kasih banyak-banyak atas support kepada NGO daripada Kelab Kebajikan Selangor dan kami rasa bangga. Okey, hari ini kita nak tanya YB sendiri ya, berkenaan dengan persiapan kan, bila mana bencana banjir yang kita tak sangka-sangka tiba-tiba mendapat berita yang mengejutkan. So, apa persiapan YB dan setakat ini? Memang kira-kira 10 hari yang lalu, 11 hari yang lalu, hujan begitu lebat dan diberitahu bahawa air mulai naik di beberapa kawasan, khasnya Seri Muda dan kampung-kampung di sekitar ini. Itu perkara biasa. Tetapi ianya paling mengejutkan dalam masa beberapa jam sahaja, ia naik begitu cepat pada 18 hari bulan dan 19 hari bulan. Parti Amanah Negara sepatutnya mengadakan konvensyennya di peringkat nasional dibuat di Shah Alam. Kami mengambil keputusan untuk membatalkannya kerana saya sendiri tidak dapat sampai ke tempat untuk konvensyen dan saya akan memberi ucap utama pada hari itu. Dan saya pada malam itu pula, saya sendiri terperangkap lebih 8 jam di sempadan antara Shah Alam dengan Kota Raja. Dan air naik begitu mendadak, dia ada dua tahap lah. Satu, gerakan menyelamat. Yang ini kita lihat di peringkat awal berlaku kelang kabut. Peralatan-peralatan yang sesuai tidak tiba. Dan badan-badan NGO yang utama memainkan peranan, termasuklah pergi secara fizikal dan kemudian adalah perahu. Kemudian selepas itu barulah datang penyelamat yang ada alat-alat yang sebaiknya. Saya nampak di sini, di hari pertama itu ada sedikit kelembapan. Dan ada kematian yang sepatutnya kalaulah kita dapat lebih awal menggerakkan pasukan penyelamat ini ke tempat, terutama di Seri Muda, barangkali kemusnahan dan juga kematian, kecederaan mungkin dapat dielakkan. Kemudian fasa kedua iaitu gerakan pembersihan, menyelamatkan apa yang masih tinggal dalam rumah dan sebagainya. Sekali lagi, saya amat berterima kasih kepada badan-badan NGO. Saya tak maulah sebut satu persatu, terlalu banyak. Mereka tidak peduli dengan air, dengan keadaan kadang-kadang membahaya pada mereka. Mereka masuk ke rumah-rumah mencari kalau ada lagi mereka yang memerlukan makanan dan sebagainya. Badan-badan NGO ini saya ucapkan terima kasih, termasuklah pasukan saudara daripada Anak Borneo ini yang hari ini terus memberi bantuan di sini. Nah, kita tahu ribuan rumah yang hadapi banjir dan boleh dikatakan 90% musnah barang-barang mereka. Dan hari ini masuk hari yang ke-9 dan setengah tempat hari yang ke-10 dan bantuan-bantuan dan golongan NGO masih datang berpusu-pusu, terutama sekarang ini hari ini hari Ahad, kemarin hari Sabtu. Termasuklah yang hadir di sini ialah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Raja Muda Selangor, beberapa orang menteri. Tetapi saya letakkan di sini pasukan NGO lebih terkehadapan datang membantu dan sampai sekarang mereka belum lagi pulang dan masih lagi beroperasi.
di kawasan Parlimen Kota Raja, saya yakin juga di parlimen-parlimen yang lain yang mereka juga sedang usaha membantu, terutama usaha pemulihan yang mengambil masa. Cuma mereka memerlukan tilam, memerlukan barang-barang dapur, alat masak dan sebagainya, pembersihan diri, semuanya itu perlu dalam masa pemulihan ini. Dan sekali lagi saya ucap terima kasih tidak terhingga kepada semua NGO, dan khasnya termasuklah Anak Borneo yang juga mereka pun berada di sini, tapi mereka juga membantu orang lain dalam masa kecemasan ini. Terima kasih kepada semua. Okey, YB, sedikit soalan YB ya. Tadi YB ada menyatakan sedikit kurang kabut di hari pertama. Okey, apa tindakan daripada pihak agensi kerajaan untuk menghulurkan bantuan? Ya, hari pertama ini kalau datang ahli parlimen, kita boleh melihat. Orang ramai boleh melihat. Yang boleh nak pergi ke rumah yang ditenggelami sampai ke bumbung itu selalunya tentera, polis, APMM ataupun mereka yang terlatih dalam bidang itu. Kalau kita pergi dengan keadaan tidak terlatih, berbahaya kepada semua pihak. Sebab itu bagi saya kali ini dan pengajaran pada akan datanglah supaya NADMA lebih bersedia, lebih cepat bertindak. Sebab bila dah berlaku kenaikan air dan mereka tahu keadaan semasa itu, mereka kena menggerakkan kemampuan mereka. Yang kita tahu mereka yang ada peralatan dalam masa kecemasan itu. Nah, ini yang saya yakin, misalnya pihak tentera kita, kalau diarahkan mereka, mereka ini selalunya bertindak dengan cemerlang. Termasuklah dahulunya mereka bertindak semasa banjir besar di Kelantan, sama di Pulau Kerai, banjir besar di Pulau Pinang. Bila tentera diarahkan, mereka bertindak mengikut arahan dan begitu cepat. Kali ini saya nampak barangkali arahan-arahan di peringkat federal itu agak lambat, dan kita harap perkara ini tidak berulang kalau berlaku lagi peristiwa-peristiwa yang cemas seperti yang berlaku pada kali ini. Okey, baik. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita tak lama lagi. Okey, kami mengucapkan jutaan terima kasih ya daripada Kelab Kebajikan Raja Selangor kerana kehadiran YB hari ini ya, sempat meluangkan masa dengan kami. Okey, untuk apa secara dasar ya, sebagai NGO kami amat apa dia sedih kan dengan jumlah kematian kan, berkumpulan dalam 43 orang. Jadi kita minta kepada pihak kan, utamanya agensi kerajaan, agar lebih prihatin kan, dengan nyawa masyarakat kan, yang sudah semestinya perlu diambil berat oleh setiap agensi kerajaan. Jadi lebih terima kasih banyak-banyak, dan begitulah tadi kan keluhan ataupun komen beliau berkenaan dengan suasana banjir di kawasan Parlimen Kota Raja. Terima kasih.